Assalamualaikum dan kita bertemu lagi dalam rancangan Masak-masak Atuk . Kali ini agak best juga kerana Atuk akan buat satu yang nama dia pun special, iaitu cucur udang diraja. Kenapa diraja? Tengok. Wow, besar penombok. Okey. Mudah saja dia punya bahan-bahan dia, macam selalu, simple and easy, iaitu udang besar. Udang besar, udang kecil pun boleh, tapi ini diraja. Kena ingat, tengok. Panjang pun udang besar. Daun kucai, Atuk ambil kat tempat aduk tanam dulu. Daun kucai, cili merah, dan juga ini toge. Dan sudah tentulah bahan yang kita takkan lupa, iaitu tepung gandum Faiza. Best. Juga biasa minyak, minyak saji untuk kita goreng, dan garam. Okey, baik, sekarang kita mula. Okey, Atuk akan masukkan tepung. Tengok ni, masuk sikit-sikit gitu. Lepas tu kacau dulu. Kacau, okey. Ini memang style Atuk . Atuk akan masukkan tepung dulu. Atuk tak masukkan air lagi . Kedua, kita masukkan tepung sikit lagi. Okey, habis tepung satu cawan dulu . Sekarang Atuk nak mula menggoreng. Pertama sekali kita masukkan bahan ni ke dalam ni. Okey. Kemudian kita letaklah udang yang besar ni atas ni. Kita masukkan tepung sikit . Supaya dia melekat. Okey. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Biar dulu. Nanti dia lekas diri dia. Kita tengok belakang dia. Dia nampak. Alhamdulillah, siap dah. Kan? Acara yang kemuncak ni aku nak rasa dia . Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapuh di luar, lembut di dalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak . Kerana telah mengikuti channel Atuk ini. Atuk cuma berharap kita sama-sama boleh buat benda ni . Untuk kegembiraan kita sendiri . Sedap . Kemudian jangan lupalah . Macam biasa mohon subscribe, share dan juga like . Channel Atuk ni . Okey. Assalamualaikum.